Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu kisah kebaikan Siti Sarah yang ramai perlu tahu. Ini daripada Infobasi. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Pemerhatian okay. Penyanyi popular Siti Sarah Raisuddin sangat memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada peminat tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Betul. Bagi Min sendiri yang sudah lama mengikuti perkembangan pasangan manis Syuaib dan Siti Sarah ini, Allah, Min sedia maklum yang Allah Yaham merupakan seorang yang pemurah hati dan baik. Namun kebanyakan dari kisah kebaikan beliau ini kaget. Tidak dikongsi oleh rakan dan keluarga sehinggalah pemergian beliau beberapa hari yang lalu. Oleh itu, Allah, dalam video hari ini Min akan kongsikan sedikit mengenai Allah Yaham Siti Sarah Raisuddin dan kisah kebaikan beliau. Diharapkan semua yang menonton juga turut terinspirasi dengan kisah ini. Okay. Dan pada masa yang sama turut mendoakan beliau ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Amin. Okay guys. Abang, I seriously wanna taste yours. This is sedap. Kenapa kecil ya saudara dia? Memang kecil ya. Siti Sarah atau nama penuhnya Siti Sarah binti Raisuddin merupakan anak kepada penyanyi terkenal era 80-an iaitu Raisuddin Hamzah. Iya. Baru tahu ni guys. Siti Sarah mempunyai bakat dalam bidang nyanyian dan telah mula aktif ketika beliau baru sahaja berumur 17 tahun. Allah. Rancangan pertama yang disertai Sarah ialah di pertandingan Bintan RTM 2001. Di mana Sarah terpilih untuk menjadi finalis akhir. Allah. Walaupun baru saja menjadi penyanyi ketika itu, Siti Sarah berjaya merangkul beberapa trofi sepanjang permulaan kariernya. Anugerah yang diterima beliau ialah seperti anugerah album terbaik dan artis baru terbaik di Anugerah Industri Music 2003. Allah. Siti Sarah juga pernah mewakili Malaysia dalam World Championship of Performance Arts dan membawa pulang 3 pingat emas kepada negara. Wow, masya Allah. Kerjaya Siti Sarah sebagai penyanyi diteruskan sehinggalah sekitar tahun 2007 dengan album solo terakhirnya, iaitu Suatu Perjalanan. Namun sepanjang kariernya itu terdapat beberapa lagunya yang telah menduduki tempat pertama di carta. Seperti Kesetiaan, Saat Hilang Cintamu, Jangan Kau Mimpi dan Bersamamu. Betul. Selepas beberapa tahun menyepi dari dunia hiburan, pada tahun 2011, Siti Sarah mengumumkan yang beliau akan mengahwini Syuaib dari kumpulan Sepah. Okay. Dalam satu temubual bersama di Jenas, Siti Sarah dan Syuaib ini mengaku bahawa keadaan hidup mereka sangat bersederhana pada tahun pertama perkahwinan mereka. Allahu Akbar, betul. Kedua-dua mereka sedikit ketawa menceritakan kehidupan mereka dulu yang agak daif, sehinggakan rumah yang mereka pernah tinggal hanya mempunyai sebuah sofa dan katil. Allah. Menurut Siti Sarah juga, walaupun kehidupan mereka agak sukar pada awalnya, dia telah jatuh cinta dengan Syuaib selepas mereka berkahwin. Okay. Ini adalah kerana Syuaib merupakan seorang yang suka mencari rezeki. Allah. Dalam temubual itu juga, Sarah menceritakan yang Syuaib sentiasa berusaha dengan ini kondisi rumahnya ya awal-awal tu, sekiranya dia tidak mempunyai pekerjaan sebagai artis. Okay. Alhamdulillah, sepanjang perkahwinan mereka, Siti Sarah sentiasa memberi sokongan kepada Syuaib walaupun suaminya itu beberapa kali gagal dalam bidang perniagaan. Masya Allah. Namun akhirnya setelah mengeluarkan produk berasaskan madu iaitu Bee Factory, Syuaib dan Siti Sarah berjaya meraih sambutan luar biasa. Dalam masa setahun sahaja, produk Bee Factory ini berjaya meraih 5.5 juta. Masya Allah. Dari jualan produk madu ini, Syuaib mengembangkan lagi perniagaannya itu dengan membuka kedai minuman boba berasaskan madu, iaitu Bubble Bee pada tahun 2011. Sekarang ini Bubble Bee Malaysia mempunyai lebih 32 cawangan di sekitar Malaysia. Masya Allah, alhamdulillah. Telah menjadi satu batu loncatan kejayaan pasangan itu dalam dunia perniagaan. Masya Allah. Dengan rezeki yang melimpah masuk, Siti Sarah dan Syuaib tidak lokek juga dalam memberi bantuan kepada golongan memerlukan. Salah satu derma yang telah disumbangkan oleh pasangan ini
adalah okay. bantuan Bi Prihatin yang diberikan kepada golongan terkesan semasa musim PKP. PKP ya. Sebanyak 1,200 pek yang terdiri dari barang keperluan seperti Masya Allah. Susu, tepung dan beras diagihkan oleh beliau dan tim-tim Bubble Bee di cawangan-cawangan seluruh Malaysia. Okey. Allahu Akbar. Selain memberi bantuan kepada masyarakat, Awal Yaham Siti Sarah juga pernah membantu golongan media, terutamanya golongan wartawan yang kehilangan pekerjaan. Melalui perkongsian Rosli Manah, iaitu bekas wartawan utusan Melayu yang diberhentikan pada tahun 2019. Diberhentikan. Pernah menerima bantuan kewangan berjumlah ribuan ringgit dari Awal Yaham yang ingin meringankan beban beliau. Allahuakbar. Menurut Rosli Manah, dia berasa sangat terharu kerana ketika itu dia sangat kesempitan wang dan turut dibebani tunggakan keretanya yang belum dibayar. Okay. Rosli juga mengaku pada awalnya Siti Sarah merasakan semangat itu datang dari beliau, tetapi tidak tersengaja didedahkan oleh orang tengah. Rosli menyatakan yang dia tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Allah Yaham Siti Sarah kerana menghormati keinginan beliau untuk sumbangan itu kekal dari pemberi rahsia. Masya Allah. Selain di Malaysia, rezekinya turut dikongsi kepada saudara-saudara Islam yang tertindas di Gaza. Baru-baru ini sahaja, Allah Yaham juga telah mengobarkan seekor lembu dan harganya mampu mencapai belasan ribu ringgit. Hal ini dimaklumkan oleh saudara Nadir yang menetap di Gaza dan menguruskan badan bantuan cinta Gaza. Jadi di sini kita bisa melihat kebaikan-kebaikan beliau ini, Masya Allah. Semoga kita dapat meniru ya, mencontoh daripada almarhumah Siti Sarah ini, ya Allah. Semoga saja kita bisa, guys. Ini dimaklumkan oleh saudara Nadir yang menetap di Gaza menguruskan badan bantuan cinta Gaza. Allah. Menurut beliau, Siti Sarah telah menghubunginya melalui mesej peribadi di Instagram dan menyatakan hajatnya untuk turut serta dalam kempen korban di Gaza. Masya Allah. Dalam postingnya, beliau juga berkongsi perbualan di antara Siti Sarah dengan beliau. Melalui perbualan itu, Siti Sarah mengatakannya sebolehnya dia hanya bersedekah dalam diam-diam. Allah. Namun sebagai orang Islam, dia juga sedar akan tanggungjawab untuk mewawarkan kepada orang ramai. Lembu yang disedekahkan pada hari korban itu menurut Nadia Al-Nuri mampu mencapai berat di antara 550 hingga 600 kilogram. Mayan lah, sedang tu. Memanfaatkan lebih 1,500 orang di Gaza. Masya Allah. Nadia Al-Nuri turut menambah yang beliau merasakan seakan-akan Allah Yarham telah terpanggil untuk mengejar memberatkan amal kebaikan yang terakhir. Allah Akbar. Pada 4 Ogos 2021 jam 5.13 pagi, Siti Sarah menghembuskan nafas terakhirnya di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Semasa detik terakhirnya, Siti Sarah mengalirkan air mata sebelum pergi buat selamanya. Allah Akbar. Allah Yaham meninggalkan empat cahaya mata, iaitu Uwas Al-Karni 10 tahun, Talita Zahra 8 tahun, Arif Matin 6 tahun dan Ayash Afan yang selamat dilahirkan beliau beberapa hari sebelum pemergiannya. Allah. Siti Sarah dikebumikan di perkuburan Islam Kampung Sungai Pusu Gombak pada Isnin lalu dan pemergiannya ini telah dirasai oleh semua rakyat Malaysia. Masya Allah. Mungkin ini kerana salah satu kebaikan arwah yang bersedekah kepada orang ramai ditunjukkan kepada semua pada hari ini. Masya Allah. Min juga meminta agar semua yang melihat video ini untuk sama-sama mendoakan Allah Yaham Siti Sarah. Amin. Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, kita macam senyap je tengok kisah kebaikan Siti Sarah yang ramai perlu tahu daripada infobasi ini. Jadi saya macam nak mendengarkan sangat-sangat macam itulah. Sebab kita pun macam mana ya, merasa sangat kehilangan daripada Allah yarhamah Siti Sarah ini. Dan memang kebaikan-kebaikan beliau ni setelah beliau meninggal dunia, maka kebaikan-kebaikan semuanya diungkap oleh orang-orang yang sebenarnya kita memang tak tahu pasal tu. Tapi orang-orang yang cinta kepada beliau, yang senantiasa dibantu juga oleh beliau,
mereka tergerak hati untuk menyampaikan bahwasannya beliau ini adalah orang yang baik. Dan semua istilahnya mau di Indonesia maupun di Malaysia, semua mengakui bahwasannya Allah yarham Siti Sarah ini memang baik, macam itulah. Dan Masya Allah, Allahu Akbar. Sampai sekarang pun kalau saya ada video dekat beranda saya tu, pasti kalau berkenaan dengan Allah yarhamah Siti Sarah ni, pasti saya tengok macam tu. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah request pasal kebaikan, ya, kisah kebaikan Siti Sarah ni, yang memang patutlah kita kongsikan kepada kawan-kawan sekalian. Sebab kenapa? Kebaikan-kebaikan tu perlu kita share tau, agar supaya kita tergerak hati, terinspirasi daripada tu, dan kita juga berbuat kebaikan macam tu. Okay guys, mungkin itu sajalah video kali ini. Semoga kawan suka. Ya, saya memang tak banyak cakap lah pasal ya video ni, sebab memang macam senyap je. Saya nak dengar macam tu. Okay, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga channel Abang Infobasi ini. Jadi buat kawan-kawan semua yang nak tengok video originalnya, langsung saja cek link di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk support Abang Infobasi ini agar supaya terus berkembang dan terus semangat dalam membuat konten-konten yang positif. Terima kasih, saya pamit dulu diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.